Selamat pagi. Saya akan membimbing program Magister Medisiniti untuk Amang Dr. Gabriel Panggabil untuk mata kuliah metodologi penelitian dan sejarah gereja umum. Kiranya melalui proses pembimbingan ini, proses studi ini akan lebih baik satu semester ke depan. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Sehat? Selamat pagi, Pak. Sehat, teman. Iya. Karena saya nggak mahir, jadi minta tolong sama anak tadi nyambung ya. Maklumlah orang tua. Nah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Amang sekarang tinggal di mana nih? Tinggal di rumah anak kita di Tasbi, karena untuk menjaga, karena ya kadang orang tua kurang sehat di Tasbi di Blok JJ, di rumah anak. Berarti di Medan ya? Di Medan, Pak, di Medan, di Tasbi satu. Oh iya iya. Di sana. Baik, Amang, senang bertemu dengan Amang dalam. Iya, senang Amang jumpa kita. Kalau gereja di mana, Amang? Ibadahnya gereja di Philadelphia Jalan Krakatau. GKI enggak, GPIB. GPIB. Oh, yang di Jalan Gereja Barat. Protestan Indonesia bagian barat. Iya. Oh. Betul. Amang di mana gerejanya? Kalau saya di GKPA. Di mana? GKPA Jalan Angkola. Ya, Angkola. Ya, betul. Oh, yang di situ, yang di dekat Ayahanda. Pabrik tenun. Oh, ya. Yang pabrik tenun. Ya, dekat situ. Oke, baik Amang, sebelum kita mulai perbincangan kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Ya, Pak. Bapak dalam sorga, kami bersyukur pagi ini boleh bertemu dengan Amang Panggabian dalam rangka memulai perbincangan kami untuk proses studi Magister Divinity di STT Abisabah Medan. Kiranya perbincangan kami pagi ini dapat membuka wawasan kami dalam rangka menyusuri proses pembimbingan akademik pada satu semester ini. Berkati Amang Panggabian, berkati juga hamba-Mu, sehingga setiap perbincangan kami menambah wawasan akademik bahkan memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Amin. Apakah suara saya terdengar bagus, Amang? Jelas. Ya, Pak. Ya. Kedengaran, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Amang. Perbincangan kita pada pagi hari ini masih dalam proses pembimbingannya, bagaimana regulasi kita nanti dalam memulai pembimbingan untuk dua mata kuliah, yaitu pertama metodologi penelitian umum dan statistika, serta untuk sejarah gereja umum. Dua mata kuliah itu kita coba bimbing, diskusikan hari ini supaya ke depan kita memiliki kesepakatan bersama. Itu yang mau kita bangun. Ya, Pak. Dan nanti bagaimana proses perkuliahan kita, itu yang mau kita sepakati dulu pada pertemuan hari ini. Nanti dalam proses pembimbingan ini ke depan, saya akan sebenarnya mungkin ini kampus belum berikan sebuah surat ya kepada Amang. Dari surat itu nanti kita akan bekerja. Misalnya contoh, saya tunjukkan dulu surat pembimbingan. Nah, ini dulu surat yang ditujukan kepada saya untuk membimbing mahasiswa MDiv. Nah, ini semester yang lalu. Namanya Basean Waru. Dia sudah selesai semester yang lalu. Seharusnya ada surat seperti ini kepada saya, pembimbing,
Lalu dalam proses pembimbingan itu sudah ada disebutkan. Nah, misalnya ini. Jumlah pertemuan mata kuliah 5 sampai 7 kali. Menghasilkan 3 sampai 4 paper. Untuk 3 SKS dengan mempedomani silabun program magister definitif. Ini yang pertama yang akan kita kerjakan. Biasanya ini karena mungkin suratnya belum tiba, tapi saya angkat surat yang masa lalu dulu, semester yang lalu yang pernah dikerjakan oleh teman kita yang sudah studi magister definitif. Yang kedua, mengisi daftar hadir kuliah setelah memenuhi jumlah pertemuan absen ini diserahkan kepada kantor. Nah, untuk absen ini nanti, saya minta nanti Amang, karena ini kan kuliah daring, perlu tanda tangan Amang nanti. Kalau izin ya, kalau Amang izin, nanti Amang tanda tangani di kertas putih, lalu tanpa nama, baru difoto Amang nanti dikirim ke WA saya. Supaya nanti tanda tangan Amang itu saya masukkan ke daftar hadir kita. Misalnya ini ya, saya tunjukkan daftar hadir kita nantinya. Seperti ini. Sebentar, biar saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Nanti ini akan kita isi tanda tangan kita di sini. Nah, di sini Amang yang nanti kan kita bertemu 1, 2, 3, 4, sampai 7 kali. Baru nanti tanggal ada tanggal pertemuan. Misalnya hari ini tanggal 10 bulan 9. Nah, nanti kita tanda tangan, Amang tanda tangannya di sini. Aku tanda tangannya di sini. Jadi nanti perlu tanda tangan Amang di sini dan tanda tangan saya di sini. Nah, untuk mengisi ini secara digital, cukup nanti Amang tanda tangan di kertas putih, tapi jangan bergaris-garis, yang polos, yang kertas HVS, di foto, dikirim ke saya. Baru nanti saya masukkan tanda tangan Amang ke pertemuan-pertemuan kita. Itu nanti yang pertama dulu dikerjakan Amang nanti, supaya nanti proses perkuliahan kita berjalan baik ke depan. Nah, ini yang kita sepakati dulu. Baru yang berikutnya, setelah soal absensi selesai, maka masuk pada pertemuan bimbingan mandiri diatur tersendiri oleh dosen yang bersangkutan dengan mahasiswanya. Inilah tadi pengaturannya kita bicarakan bersama. Nah, dalam mengatur pertemuan kita, maka nanti saya akan mengirimkan ke Amang studi studi desain, studi plan desain. Nah, seperti ini, nanti saya akan kirimkan ke Amang studi plan desain seperti ini, yang ini. Nanti saya kirimkan ini studi plan design. Nanti di sini tentu nama Amang. Baru program studi di sini magister Infinity. Pokok bahasan metode penelitian statistika. Nah, nanti dalam studi desain ini kita sepakati nanti apakah Amang mau menulis 4 makalah atau 3 makalah. Nanti kita sepakati. Nanti baru Amang nanti tulis di sini judul makalah. Rencana, misalnya direncanakan Amang nanti soal metodologi penelitian, makalahnya misalnya cara menulis ilmiah. Contoh, ini hanya contoh Amang, hanya contoh. Nanti Amang tulis. Targetnya mungkin akan diselesaikan bulan September
September akhir. Misalnya, baru nanti kita rancangkan pertemuan kita tanggal berapa. Kira-kira sekarang kan tanggal 10. Kalau misalnya emang nanti selesai 3 minggu yang akan datang, berarti 10, 17, 24. Maka kita akan bertemu misalnya 24 September 2021. Ini contoh, hanya contoh ini. Nanti yang kita bahas ialah yang Amang tulis itu, cara menulis ilmiah itu, paper tadi. Berarti nanti Amang kirimlah ke saya supaya saya baca dulu sebelum tanggal 24 September ini. Atau misalnya satu minggu sebelumnya, tanggal 17. Tanggal 17 September, misalnya targetnya tanggal 17 September 2021. Ini dikirimlah ini ke saya, paper itu. Saya baca, lalu kita bertemu tanggal 24 September 2021. Nah, ini proses pembimbingan pertama nanti. Ini pembimbingan pertama. Nah, ini proses pembimbingan pertama. Nah, ini contoh. Baru nanti makalah kedua. Nah, makalah kedua ini misalnya kita ambil contoh judul makalahnya sebentar ya. Misalnya trik menulis jurnal. Ini contoh. Berarti ini kita pergerakan nanti bulan Oktober. Katakanlah Oktober itu kalau misalnya terlihat apa namanya time kalender kita sebentar. Kalender. Nah, kalau Oktober misalnya contoh tanggal 15 Oktober pertemuan kita. Berarti di sini tanggal 8 Oktober 2021 dikirimlah makalah itu ke saya. Baru kita bertemu nanti tanggal 15 Oktober 2021. Nah, ini misalnya pembimbingan kedua. Nah, begitu seterusnya nanti Amang. Kalau Amang misalnya nanti mau tulis apalah yang menurut Amang mau ditulis papernya yang berkaitan dengan metode penulisan umum. Nah, itu kalau misalnya Amang mau menulis paper, karena nanti dalam arahan itu sebentar ini saya stop screen dulu, kita kembali ke yang ini. Ini jadi jumlah pertemuan masing-masing mata kuliah 5 sampai 7 kali dan menghasilkan 3 sampai 4 paper. Harus ada nanti 3 sampai 4 paper. Nah, baru apabila materi mandiri dan jumlah pertemuan sudah terpenuhi, berarti pertemuannya sampai 7 kali, papernya kita selesaikan 3 atau 4 paper, maka kita mulai proses penilaian. Nanti saya akan menilai, baru saya kirimkan hasil itu ke STT akademi apa admisi atau administrasi akademik di kampus. Selesailah nanti pembimbingan kita. Itulah pembimbingan kita. Jadi nanti misalnya kalau sudah selesai yang ini kita kerjakan, sebentar. Ini kita kerjakan. Katakan nanti makalah ketiga atau makalah keempat itu selesai nanti pada kalau ini kita akan berakhir Desember ya. Misalnya ini tanggal 8 Desember misalnya kita kerjakan makalah keempat misalnya. Kalau empat makalah. Tapi kalau misalnya tiga makalah kita mau selesaikan misalnya 8 Desember,
2021. Waktu nanti kita akan membahas makalah itu pada tanggal 15 Desember 2021. Maka berakhirlah pembimbingan dan setelah itu masuklah kita kepada penilaian. Nah ini, dalam proses pembimbingan ini nanti misalnya mau, kita contoh ini, makalah pertama kita bahas tanggal 24 September, lalu tentu itu akan saya kembalikan makalah itu sama Amang lagi. Saya kembalikan, kalau misalnya Amang ingin mengerjakan perbaikannya, boleh, sehingga nilainya akan makin bagus. Tapi kalau misalnya, ah udahlah sampai disitulah, enggak perbaiki misalnya, penilaiannya sampai di sini. Nah, penilaiannya untuk satu paper tadi. Tapi kalau misalnya diperbaiki lagi, aku perbaikilah hasil dengan hasil perbincangan kita tanggal 24 ini misalnya, baru nanti dikirimlah perbaikannya misalnya, contoh setelah itulah, entah kapan dikirim perbaikan paper pertama itu, maka penilaiannya setelah dikirim perbaikan itu. Nah, itu apa proses penilaian untuk setiap makalah. Nah, itulah dulu Amang apanya proses pembimbingannya, contoh proses pembimbingan kita nanti dan perkuliahan kita ke depan. Nah, di celah-celah penulisan ini, kalau misalnya nanti Amang misalnya butuh untuk proses pendalaman materi, misalnya contoh ini cara menulis ilmiah ini menjadi paper Amang misalnya nanti ini akan kita bahas, kita boleh bertemu. Amang tinggal WA, Amang kita bertemu. Waktunya setiap hari Jumat seperti ini. Nah, waktunya seperti ini kita bertemu untuk membahas paper-paper yang akan Amang tulis. Sehingga nanti kita akan berbicara bagaimana menulisnya, mengerjakannya, sehingga paper itu bisa selesai. Nah, begitu juga misalnya itu untuk paper yang kedua. Nah, butuh diskusi, kita diskusi. Nah, ini dulu dari saya, Amang. Kalau ada pertanyaan nanti, bisa kita jelaskan ulang. Terima kasih, Amang. Ada kira-kira pertanyaan? Jadi itu apa bedanya antara 3 paper dengan 4 paper, Pak Harahap? Nah, ini misalnya kalau Amang hanya ingin 3, tidak apa-apa. Enggak kita harus kebut 4. Kalau misalnya Amang mampu 4, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sepakat kita 3, ya 3. Karena maksimalnya 3, 4, minimalnya 3. Kalau soal proses penilaian tidak ada bedanya. 3 dan 4 sama. Tapi misalnya Amang bergairah untuk menulis 4 paper, monggo, silakan. Tapi kalau misalnya cukuplah 3, karena itu batas minimalnya, kita kerjakan 3. Begitu, Amang. Jadi, itu literaturnya diambil dari mana, Pak? Nah, literaturnya nanti bisa dilihat Amang di apa di toko-toko buku, bisa di Gramedia. Nah, ada banyak situ kan nanti metodologi penulisan ilmiah nanti. Ya, ya. Nanti ada di situ buku-buku. Artinya apa yang menarik dalam pemikiran Amang lah yang berkaitan dengan metodologi. Papernya tidak begitu panjang, bisa 5-10 halaman. Baru kalau maksimal misalnya 20 halaman. Ya, tidak masalah. Yang artinya yang perlu Amang ingin tahu mengenai metodologi penelitian ini. Nah, itu saja. Baru nanti kita diskusi. Kalau misalnya nanti kan Amang contoh ambil metode judul papernya kiat menulis jurnal ilmiah. Nah, tentu nanti kan ada kesulitan Amang misalnya dalam menuliskannya, kita boleh diskusi. Bagaimana cara menuliskannya. Atau nanti paper Amang itu Amang ingin menerbitkan sebuah paper di jurnal ilmiah, itu mungkin paper yang ketiga nanti misalnya.
Jadi bukan lagi soal metodologi penulisan, penulisan, tapi paper ketiga itu kita rencanakan mau kita terbitkan di jurnal ilmiah. Jadi papernya sudah menjadi paper paper apa namanya teologi atau paper apapun. Ya, jadi misalnya ini ya saya share screen lagi. Nah misalnya nanti paper yang ketiga ini yang Amang bahas misalnya sudah berkaitan dengan apa judul tesis Amang nantinya yang akan mau digarap ke depan. Sehingga sudah Amang coba menulis, sehingga nanti pada saat penulisan tesis, Amang sudah mulai mengerjakannya sekarang. Bagian dari tesis itu dibuat menjadi artikel, lalu itu nanti kita kirim ke jurnal. Kita kirim ke jurnal teologi, supaya Amang nanti sudah bisa siap memenuhi persyaratan sebelumnya sudah ada artikel di jurnal terindeks atau bereputasi. Nah di sini nanti misalnya Amang tulis contoh apalah kira-kira judul Amang nanti. Kita hanya andaikan saja ini ya baptisan kudus menurut reformator. Nah ini misalnya judul makalah ketiga, contoh. Lalu nanti ini akan Amang ulas dengan baik dengan metode penulisan jurnal. Maka kita akan kirimkan ini ke jurnal teologi yang ada di Indonesia supaya diterbitkan. Sehingga karena kan ketika saya katakan dalam pertemuan orientasi kita kemarin, menulis di jurnal ini kan tidak mudah. Bisa setahun kita submit paper kita baru direspon. Tergantung skop mereka, sesuai skopkah tulisan kita itu apa tidak. Sehingga nanti bisa terbit setahun kemudian atau satu setengah tahun kemudian. Kalau sudah terbit di tulisan kita di jurnal satu setengah tahun sejak dari sekarang, berarti ketika kita menulis, kita sudah tenang karena kita sudah punya SIM untuk tamat karena sudah ada paper kita yang ditulis di jurnal yang bereputasi. Nah itu. Ini contoh. Sehingga nanti kita hanya sampai kepada makalah yang ketiga. Jadi tidak perlu lagi makalah yang keempat misalnya. Nah kalau ini misalnya nanti apanya, contoh kita akan menulis bagaimana trik menulis di apa di jurnal ilmiah ini yang kita bahas, cocok itu nanti misalnya di makalah kedua bagaimana trik menulis di jurnal ilmiah sehingga prakteknya nanti di makalah ketiga bagaimana praktek menulis jurnal ilmiah itu prakteknya di makalah ketiga karena makalah ketiga itu sudah menjadi artikel yang kita lakukan yang kita mau kirimkan ke jurnal. Nah, jadi itu saran saya. Baru ini nanti misalnya kita lakukan di November supaya nanti apa namanya dia sudah bisa kita submit misalnya di Desember. Kalau sudah oke nanti di November kita submit di November di Desember atau di akhir November kita sudah submit misalnya. Nah, misalnya ini kita coba di sini 12 November dikirimkan. Lalu kita bahas dia di 19 November. Lalu nanti ada revisi-revisi, diperbaiki, lalu kita cek nanti turnitinnya, setelah oke, maka kita kirim dia ke jurnal Indonesia, jurnal teologi Indonesia. Nah biasanya ini kalau seperti nanti supaya bisa dia menjadi aspek jurnal, maka nanti bisa kita kolaborasi penulis. Mahasiswa dan dosen berkolaborasi menjadi penulis, lalu kita masukkan ke jurnal. Nah kira-kira begitu, Amang. Apakah ada pertanyaan, Amang? Jadi
Jadi mau tanya dulu Pak, ya. Pak Harahap. Jadi misalnya lah ini, misalnya baptisan kudus menurut reformator, ya, ya kan? Itu bimbingan dari Bapak misalnya metode penulisan itu kan begitu mana yang benar? Ya. Jadi apa ini misalnya baptisan kudus itu tidak berhubungan dengan misalnya jurusan dogmatika gitu? Jadi pembimbingnya tambah enggak? Ya. Jadi ini bukan soal pembimbingan, tapi soal menulis di ilmiah. Makanya nanti saya katakan ini terserah Amang judulnya, berkaitan dengan tesis Amang yang akan Amang garap ke depan. Karena sudah ada nanti. Makanya nanti setelah ini saya akan kirimkan nanti ke Amang seperti ini. Supaya sejak awal kita sudah menyusun studi plan design tesis. Nanti sudah kita mulai menyusunnya, kira-kira apa tesis kita ke depan. Sehingga Amang sudah mulai mengerjakannya sejak sekarang, bagian-bagiannya. Ini misalnya seperti ini. Studi plan design tesis. Nama, NIM, program, jenis judul tesis. Apa nanti judulnya? Baru nanti pokok bahasan, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan. Bab dua nanti ini pasti tinjauan pustaka atau landasan teori. Bab tiga nanti ini sudah berusaha melihat hasil apa namanya analisa penelitian. Bab empat hasil penelitian. Bab lima kesimpulan dan saran. Nanti di kepustakaan di Amang carilah buku-buku yang berkaitan dengan tesis itu. Nah, jadi nanti sejak awal Amang sudah mencoba merancang apa judul tesis ini. Nah, bagian dari tesis itu dan nanti yang kita bahas di dalam apa namanya paper tadi, paper ketiga tadi yang di sini, yang ini hanya contoh tadi yang saya sebutin. Ini hanya contoh. Kalaupun nanti misalnya dogmatika, saya kan bukan bagian dogmatika, tapi yang saya lihat ialah bagaimana menulis jurnal, bagaimana treat menulis jurnal, dan nanti ini tulisan ini paper ini kita kirim ke jurnal supaya dipublikasi di jurnal. Nah itu, karena ini kan bukan pembimbingan tesis, ini masih menulis di jurnal. Menulis di jurnal itu bebas. Entah apapun yang kita tulis, silakan. Pokoknya memenuhi kaidah ilmiah. Memenuhi skop jurnal itu. Atau sering disebut dengan selingkung. Selingkung daripada jurnal itu. Yaitu tata cara, format. Makanya kemarin saya katakan ada template jurnal itu. Itu saja kita ikuti. Kalau soal isi nanti itu aman. Saya hanya mengarahkan bagaimana supaya paper ini diterima oleh jurnal. Nah itu, misalnya contoh, ini contoh ya, supaya nanti bisa kita kerjakan ke depan. Ini contoh, sebentar ya, saya buka dulu filenya. Oke, ini. Nah, ini ya. Ini misalnya saya kirim ke jurnal. Ini. Jadi menulis di jurnal itu kan beda dengan menulis untuk tesis. Dia di jurnal itu hanya 8 halaman saja. Kita ikuti bagaimana cara menulis judulnya, baru cara menunjukkan identitas kita, baru ada abstrak, baru kemudian ada introduction, baru kemudian ada metodologi, ada discussion, kemudian
ada terakhir ini nanti closingnya penutup, conclusion. Nah, conclusion baru referensi. Ini saja. Jadi ini saja yang kita buat nanti hanya 6 halaman ini. Baru kita kirim ke jurnal. Sebelum kita kirim ke jurnal, nanti kita cek dulu Turnitin-nya, similarity-nya, atau plagiarism-nya. Apakah kita memenuhi syarat atau tidak. Karena nanti misalnya, contoh, untuk menulis itu harus di bawah 20% similarity-nya. Seperti ini. Ini mesin yang apa? Mesin yang mengerjakannya. Ini sudah saya cek misalnya similarity tulisan tadi, tulisan yang saya mau kirimkan ke jurnal itu. Berapa persen dia saya kutip tulisan orang. Ini. Jadi hasilnya ini. Hasilnya 31% contoh. Oleh mesin ini. Karena 31%, maka tulisan saya itu tidak bisa disubmit ke jurnal-jurnal. Karena jurnal hanya menerima tulisan di bawah 20%. 20% baru mereka terima, accept. Maka saya harus berubah, mengubah. Dari mana saya banyak ambil tulisan itu? Ini 24% saya ambil dari UFN.org, sumber internet. 1% dari Associate QU Leuven. 1% dari Lutheran UFG. 1% dari tulisanku. Ini saya kutip tulisanku lagi. Baru 1% dari Trinity UFG. Ini semua. Dari mana saya tulis, saya kutip tulisan itu, disebutkan oleh mesin. Ini nanti akan kita bincangkan. Mana-mana saja yang dikutip banyak. Misalnya ini, ditunjukkan ini. Nah ini saya kutip banyak. Sehingga ini harus saya rubah bahasanya. Tidak boleh seperti, kalau seperti ini di kelihatan saya plagiarisme, plagiat. Nah, mesin itu, maka saya harus rubah. Ini contoh nanti dalam pembimbingan kita, sehingga nanti tulisan Amang itu bisa diterima di jurnal. Nah, jadi itu yang mau kita capai. Nanti kalau misalnya di materi yang ketiga itu, paper yang ketiga itu kita bahas. Nah, terserah nanti apa judul Amang. Saya akan bimbing Amang menulis supaya bisa menembus jurnal. Nah, kira-kira begitu, Amang. Enggak. Maaf ya, Amang, ya. Mau saya tanya, agak kurang mengerti. Agak kurang mengerti, ya. Jadi, kalau mengenai metodologi penulisan semua sampai sebaik mungkin, itu kan jurusannya Amang. Ya. Tapi apakah isinya misalnya baptisan ini memang benar atau gitu yang kita yakini baptisan atau tidak, itu yang mengkoreksi itu pembimbing itu Amang atau bagian yang lain? Nah, ini kan saya bilang tadi hanya contoh. Hanya contoh. Ya, ya. Hanya contoh. Kalau misalnya nanti Amang buat apa namanya, tulisan yang lain, tidak apa-apa. Kalau soal mengoreksi isi tulisan itu, kita tidak mengoreksi isi tulisan itu. Oh, iya, iya. Kamu bagaimana Amang menulis sebuah karya ilmiah yang tidak dipublish di jurnal, itu yang mau kita tulis. Misalnya nanti pelayanan pendeta di jemaat. Itu tulisan Amang. Amang mau menulis bagaimana pelayanan pendeta di jemaat. Nah, maka kita kirimlah itu ke jurnal. Nah, itu. Jadi kita bukan bicara soal isi daripada apa itu tulisan itu. Isi tulisan itu nanti Amang yang menulis, bukan saya. Tapi bagaimana tulisan itu memenuhi standar supaya bisa diterima oleh jurnal, itu yang akan saya bimbing. Nah, itu. Jadi kita belum bicara soal pembimbingan tesis. Pembimbingan tesis nanti itu beda. Kalau pembimbingan tesis, kita sudah harus menetapkan siapa dosen pembimbingnya. Gitu. Ini kan masih contoh bagaimana tulisan itu masuk ke jurnal. Entah apapun judulnya. Ini kan hanya contoh saja. Nah, nanti ambillah tulisan Amang yang berkaitan dengan rencana apa tesis Amang nanti. Nah, itu. Apa kira-kira judul tesis Amang kalau sudah mulai proses menulis, nah bagian dari situlah diambil.
atau jangan, atau yang lain, misalnya mengingat bagaimana pelayanan gereja terhadap orang yang terdampak COVID misalnya. Itu kan bisa ditulis. Pelayanan gereja terhadap warga jemaat yang terdampak dan terpapar COVID. Ditulislah itu melalui metodologi penulisan jurnal. Nah, saya bimbinglah itu nanti. Nah, itu. Baru kalau sudah oke, mantap, dicek turnitinnya di bawah 20%, ya kita kirim ke jurnal. Jurnal mana itu nanti, saya akan cari jurnal yang sesuai dengan judul tulisan itu. Kalau dia misalnya jurnalnya, tulisannya berkaitan dengan teologi, kita cari jurnal teologi. Kalau misalnya itu berkaitan dengan pendidikan agama Kristen, kita cari jurnal teologi, jurnal pendidikan agama Kristen. Kira-kira begitu, Amang. Jadi kalau soal judul makalah yang ketiga ini, itu bebas. Jadi tidak terikat dengan soal bagian-bagian mana yang mau kita ambil. Bebas gitu. Tapi nanti Amang kerjakan ini. Desain ini dikerjakan sekitar satu minggu ke depan, baru dikirim ulang ke saya, baru nanti saya finalkan, kita tanda tangani bersama, baru nanti ini saya akan kirim ke kampus sebagai silabus kita, roadmap studi kita satu semester ini. Nah, jadi sudah harus aman kerjakan nanti ini studi plan ini berkaitan dengan metode penelitian umum dan statistik. Nah, ini ada kira-kira lagi memang pertanyaan. Oh, jadi misalnya saya tulislah misalnya mengenai baptisan menurut metodologi yang Bapak ajarkan itu. Ya kan begitu. Terus nanti kan sampai dia di conclusion, di kesimpulan, apakah benar secara teologis tulisan saya itu yang mengkoreksi siapa? Nah, karena menurut saya kita kan tidak akan membuat sebuah ajaran kan, kita hanya misalnya membentangkan sebuah baptisan. Kecuali kita sudah membuat ajaran baru, penelitian baru yang berkaitan dengan baptisan, kalau itu baru kita secara akademisi berbicara. Nah, tapi karena ini hanya menulis tentang bagaimana pemahaman Luther, bagaimana pemahaman Calvin, bagaimana pemahaman John Wesley tentang baptisan. Contoh ini kan karena baptisan tadi yang kita angkat. Boleh-boleh saja. Kita kan tidak menilai baptisan menurut mereka itu. Kita hanya membentangkan bagaimana proses pemahaman baptisan itu menurut para reformasi, reformator. Nah, tapi itu kan hanya contoh tadi, bisa judul lain. Tidak itu. Karena kita tidak akan menilai tulisan itu. Yang menilai tulisan itu kita, penulis. Penulis sendiri yang membuat tulisan. Misalnya Amang membuat tulisan tentang sesuatu, Amang yang tahu apa arti tujuan tulisan, manfaat tulisan, dan kesimpulan dari tulisan itu. Jadi saya hanya membimbing dari soal bagaimana tulisan itu memenuhi standar untuk diterbitkan di jurnal teologi. Nah, kalau soal apa isi tulisan itu, ya itu karya Amang. Nanti kalau saya misalnya, karena ini misalnya kolaborasi dosen dan mahasiswa, saya bisa memasukkan beberapa pemikiran-pemikiran di dalam tulisan itu. Nah, itu. Jadi saya bisa memasukkan pemikiran-pemikiran supaya tulisan itu bagus, cocok, dan tepat. Gitu. Menurut metodologi penulisan jurnal atau mungkin kaidah-kaidah penulisan umum. Kira-kira begitu, Om. Karena ini kan kita yang mau capai ini ya, bagaimana nanti setelah selesai studi ini, Amang sudah mampu menulis karya-karya ilmiah di jurnal-jurnal. Itu yang terpenting. Sehingga nanti Amang ketika misalnya melihat sesuatu penting mau ditulis, ada masalah misalnya yang perlu dikaji, Amang sudah bisa menulisnya dan menerbitkannya di jurnal-jurnal. Ya kira begitu. Jadi ini sebenarnya mengasah atau melatih Amang bagaimana
supaya karya-karya kita bisa dipublish ke jurnal-jurnal, supaya orang banyak membaca. Karena memang banyak para teolog atau para akademisi tidak banyak menulis karyanya. Nah itu, makanya ada metodologi penulisan statistik atau umum, atau metodologi ini sebenarnya hanya mempersiapkan kita yang akan menjadi calon-calon magister mampu menulis karya kita di media-media, jurnal-jurnal teologi. Itu yang mau kita capai emang dalam mata kuliah ini. Nah itu. Ada lagi ya, Mang, kira-kira yang... Jadi, maaf ya, Mang, ya. Materi-materi habis pertemuan kita begini nanti bisa saya dapatkan yang dari Amang. Apa Amang kirimkan atau gimana? Yang kita bicarakan ini, apakah ada tulisan dari Amang nanti atau apa? Nanti ini semua saya kirim. Materi ini saya kirim ke WA Amang. Oh, iya, makasih, Pak. Ya, saya kirim ke WA Amang. Nanti semua ini akan Amang lengkapi yang ada sekarang ini, Amang isi ulang sesuai dengan apa yang akan Amang tuliskan. Ini juga tadi masih contoh ini ya, yang ini cara menulis ilmiah. Contoh, ini juga contoh. Baru juga ini contoh. Nanti Amang yang bebas yang memilih apa yang akan Amang tulis, dan ini pun masih rundown, ini masih saya tulis-tulis. Itu bisa nanti Amang sesuai dengan waktu Amang. Kapan kita bisa bertemu dan sebagainya. Nanti ini saya kirim nanti ke Amang semua ini. Iya. Materi-materi ini saya kirim nanti ke Amang. Sama tadi desain penulisan tesis itu pun nanti saya kirim. Supaya Amang sudah bisa menulis sekian sejak dini rancangan-rancangan tesis yang akan ditulis. Nah, ini satu mata kuliah memang, karena kita juga akan membahas mata kuliah sejarah gereja umum, juga kita akan bahas hampir sama nanti pembahasannya di sejarah gereja umum ini. Nah, ini sejarah gereja. Nah, ini Amang namanya tadi, saya tulis dulu. Nah, jadi nanti di sini juga sama. Jadi apa targetnya, pokok bahasannya, sejarah gereja umum yang akan Amang tuliskan nanti makalahnya. Misalnya sejarah Israel bisa. Ini kan bisa sejarah gereja umum, materi pertama. Atau juga materi kedua bisa. Misalnya ini hanya contoh sejarah gereja mula-mula. Nah, baru di sini misalnya sejarah gereja GPIB. Nah, ini bisa. Ini sampai sama tadi dengan ini, targetnya kapan? Diserahkan ini targetnya makalah pertama ini ke saya kapan, baru nanti kita bahas kapan. Nah itu sama seperti yang tadi. Nah kalau misalnya tadi yang metodologi penelitian itu tanggal 17 diberikan, nah mungkin ini tanggal 24 supaya jangan terlampau padat dengan yang tadi kan. Baru nanti kita akan bahas ini tanggal 1 minggu berikutnya, 1 Oktober. Nah, ini pembimbingan pertama.
nama kalah kedua kapan? Misalnya kalau tanggal 1 tadi Oktober itu sudah selesai, ini mungkin tanggal 14 Oktober. Baru kita bahas dia ya tanggal 15 Oktober ya. Ini kita bahas tanggal 22 Oktober. Ini kedua. Ini ketiga, misalnya kita bahas dia tanggal 5 November. Lalu nanti kita bahas ini tanggal 12 November. Nah, ini mungkin kita coba sampai 3 makalah saja. Nah, ini contoh supaya nanti emang bisa menyusun makalah di makalah. Nah, ini bicara sejarah gereja umum. Jadi dari umum-umum. Tapi kalau misalnya kita membicara sejarah gereja Asia, Indonesia boleh. Misalnya ini sudah gereja Israel, ini misalnya sejarah gereja di Indonesia, bisa. Berarti kita bisa bicara sejarah gereja GPIB misalnya. Karena amang GPIB lebih mudah untuk menulisnya. Ini contoh, sama seperti yang pertama tadi. Sehingga nanti di dalam mata kuliah sejarah gereja umum ini, ada 3 makalah yang harus kita garap, yang harus kita selesaikan dengan waktu yang sama dengan mata kuliah metodologi tadi. Ada kira-kira pertanyaan, Amang, sampai di sini untuk mata kuliah sejarah gereja umum ini? Ada kira-kira yang kurang jelas soal apa kita ini untuk sejarah gereja umum ini? Jadi, maaf ya Pak ya. Jadi ya. Nanti Pak Harahap mengasih kuliah sama saya apa? Ini kan tugas saya kan. Ya. Jadi kalau yang materi Bapak nanti yang mau Bapak mau kasih apa misalnya? Kalau kayak tadi misalnya penelitian, Bapak memberikan saya arahan macam mana cara-cara membuat satu penelitian. Ya. Ya kan gitu Pak. Jadi kalau dalam sejarah gereja ini nanti Bapak memberikan materinya, Bapak kirim juga. Ya, nanti makanya setelah ini selesai, maka kan saya akan menulis silabus. Saya akan menulis silabus. Materi-materi apa yang akan saya berikan di celah-celah Bapak sedang menulis ini. Kan setiap Jumat kita kan bertemu seperti ini. Iya, ya Pak. Nah, di situ nanti saya akan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan bagaimana menulis metodologi penelitian, bagaimana sejarah gereja umum. Saya akan berikan ceramah berkaitan dengan sejarah gereja umum. Tapi sambil kita nanti bertemu, kan kita akan saya buat nanti jadwal 7 kali pertemuan, disitulah kita akan berbicara materi-materi yang akan saya berikan. Nah itu kan, karena ini kan satu, pertemuan kita kan sudah jelas ini, satu, ya, ya, Pak. Dua, tiga. Berarti 4 pertemuan lagi kan saya akan buat. Ya Pak. Lalu disitu nanti saya akan memberikan materi. Materi bidang sejarah gereja umum, dan juga materi berkaitan dengan metodologi penelitian. Nah, begitu. Jadi ada nanti materi dari saya. Nah, maka nanti kalau Amang sudah selesaikan mengisi studi plan ini, lalu saya akan menyusun silabus. Saya akan membuat pokok-pokok bahasan apa yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan itu. Begitu, Mang. Jadi misalnya minggu depan kita akan tentu bahas materi tentang sejarah gereja umum,
dan juga kita akan membahas soal metodologi penelitian. Bagaimana melakukan metodologi penelitian nanti akan kita bahas. Nah itu. Ada lagi kira-kira mang pertanyaan? Karena kita pertemuan pertama kan masih kita apa namanya masih menyepakati bagaimana bentuk pertemuan kita, lalu bagaimana pokok-pokok bahasan kita. Nah sehingga nanti sudah mulai minggu depan kita sudah berjalan pada silabus kita atau pada roadmap pembelajaran kita. Kira-kira ya, nanti yang Bapak kirim itu saya pelajari lagi. Ya. Jadi nanti mungkin kalau saya mau bertanya, boleh kan saya WA-kan ke Bapak? Boleh. Ya boleh. Kan? Kalau saya tidak mengerti. Malumlah karena saya kan kuliah ini sendiri-sendiri Pak ya kan. Ya. Hanya sendiri, enggak ada kawan atau dua berdiskusi kan. Ya. Dan Bapak tahu kan profesi saya kan sangat berbeda. Ya. Saya aja kasih obat dan profesi kita agak sangat berbeda. Cuma memang saya minat dan saya antusias dengan ilmu Bapak. Cuma ya, ya itulah mengerti sendirilah udah. Iya. Ya. Saya pikir orang tua ini mengerti sendirilah. Ya, makanya saya salut sama Amang sudah usia apapun masih mau belajar kan gitu. Iya iya. Makanya kita pelan-pelan lah. Makanya tadi saya katakan pelan-pelan sampai di mana bisa kita mengerjakannya kan. Karena berbeda pula sangat berbeda ilmu itu bahkan di depan ya kan agak berbeda. Ya tapi saya akan saya pelajari ya nanti saya tanya-tanya Bapak ya. Ya. Ya, bimbingannya lah Pak ya. Menurut kesanggupan saya coba-coba ya kan gitu. Usaha gitu. Yang penting kan kita saling mengerti, saling memahami. Iya. Ya, ya. Makanya kita atur apa kita roadmap kita supaya Amang nanti pun jelas kapan kita bimbingan, ya. Belajar kan gitu. Gitu. Ya. Kalau Inang masih bersama Amang? Maaf Pak. Inang sudah menghadap Tuhan, Buruh apa Inang dulu? Dulu Sibarani Pak, Sibarani. Sudah lama, sudah berapa tahun? Apanya? Sudah berapa tahun Inang duluan? Baru beberapa bulan Pak. Oh, sorry. Terus berduka cita mu. Enggak apa-apa. Jadi kalau Amang Opu apa penggorannya? Apanya saya Opu Marcelo. Opu Marcelo. Jadi saya punya anak tidak ada laki-laki hanya perempuan semua. Oke. Okay. Ketiganya mengikut saya profesinya dokter semua. Oke. Okay. Jadi yang saya tinggal saya sekarang ini dokter juga dokter spesialis anak yang kedua Pak. Berapa semua Amang? Cuma tiga anak perempuan semua Pak. Ya ya. Laki-laki nggak ada. Gitu ya. Jadi yang membuka-buka apa tadi ini situs Bapak ini anak kita perempuan. Saya sudah jadul Pak, sudah hampir 75. Jadi ya. Sendirilah di samping jurusannya berbeda, memang sudah tertinggal ilmu-ilmu komputer ini gitu. Jadi yang ditolong-tolong ya makanya agak makan waktu tadi dibuka ya. link Bapak itu. Itunya. Ya Pak. Makanya saya tanya tadi apakah ada masalah supaya saya bantu itu ya. Iya. Iya. Bapak tinggal di mana, Pak? Kami di perumahan Kriofil di Semencirim. Oh, Semencirim. Iya. Iya. Di sini perumahan dekat kampus sebenarnya di belakang kampus ini. Iya. Jadi Bapak gereja di GPA tadi. Di GPA, gereja Kristen Protestan Angkola. Oh, ini yang diapain kan di dekat jalan di Ponegoro itu ya? Bukan. Bukan. Dekat ayah Gatot Subroto, nanti dari Darussalam itu lurus ke Ayahanda. Ayahanda itu ada jalan cangkir sebelum pabrik ini. Oh, dekat jalan cangkir. Ya, jalan cangkir. Kita ada tempat-tempat pesta. Oh, kan? Ya, iya, iya. Supangkola. Jadi buru apa, Inang? Burta Barat. Ini. Apa kami? Orang Samang. Orang Samang. Jangan, maaf ya. Jangan galak ya itu ya. Kau buru sepak pusoran, jangan galak. Galak-galak semua buru kami. Cuma laki-lakinya. Tapi baik-baik nyamang buru sepak pusoran. Saya pula.
Dulu galak-galak semua, tapi laki-lakinya baik-baik, tokoh-tokoh semua. Tapi emang suaminya sukses kan? Kalau bursu Pak Pusoran kan? Iya. Jadi berapa anak-anak kita Pak? Dua Mang. Satu dua, ya. Laki-laki sudah semester 3 di UGM. Oh ya, jurusan apa Pak? Teknik Fisika. Oh ya. Nomor 2 ikutnya Gladys masih kelas 3 SMP. Oh ya ya. 5 tahun jaraknya. Yang pendeta enggak? Enggak ada. Bapak pendeta? Iya, iya. Oh iya. Dulu tamat dari mana pendeta umumnya? Dari S1 di HKBP Siantar. Oh Siantar. Iya, setiap HKBP. Dulu sahabat saya situ, Dr. A.A. Sitompul. Ya, dosen kami dulu. Ya, pernah rektor situ. Ya. Jadi kami dulu sama, saya dokter umum dulu di Tarutu. Ya, tiap minggu lah jumpa dia, ngobrol-ngobrol terus. Saya waktu itu GKPI, tapi akrab dengan orang HKIP juga. Ya, saya pikir sama saja. Iya. Baik itu. Baru S2-nya dari SD Jakarta. Oh, SD Jakarta. Ya. Oh, S3 dari UKDW Jogja. Oh, yang tiganya Duta Wacana. Iya, Duta Wacana. Oh, iya. Kalau saya baru 3 tahun di STT Absat Medan. Oh, iya. Tahun 2019. Kalau saya tamat dari USU. Ya kan, sama dari USU, ngambil spesialis anaknya di USU. Jadi mengajarlah di situ, tapi ngambil konsultannya kalau mengajar kan muridnya kan magister, ngambil spesialis anak itu kan magister, jadi saya harus di atasnya, makanya sekolah lagi konsultannya gitu yang setara S3-nya gitu. Itunya kalau kasus saya di sini aja. Jadi apa motivasi studi ini apa? Apa motivasinya kira-kira di motivasi dari saya, bapak saya dulu notaris zaman dulu. Saya anak paling besar, laki-laki Pangguaran. Jadi saya minta saya masuk pendeta lah ya. Jangan masuk hukum lah ya. Jangan apa dokter lah, itu nomor 2 Tuhan gitu ya. Ya saya yakin, ya. Jadi sesudah saya tamat ya terserah saya lah. Udah saya yakin bicara orang tua itu. Jadi hobi. Kalau saya kan udah umur sekian, tidak mungkin pendeta, tidak mungkin dari penatua. Jadi saya sekarang masih praktek di Pulau Berayan, di Jalan Pertahanan Pulau Berayan. Selang-seling lah, terkadang kalau capek diberhentikan. Jadi ya memang hobi saya Pak. Jadi kalaupun nanti satu ketika sudah habis kelam bimbing ya tamat saya ya. Begitulah, ada misalnya pertemuan parsau tahun atau marga dan lain-lain, mungkin diajak saya ya saya mau ya. Ya untuk ya. Apalah membantu-bantu diskusi gitulah ya, itu ya. Aja Pak, menghabiskan masa tua saya ya kan gitu. Itu aja motivasi saya Pak ya, memang saya, apa saja minat begitu. Saya salut, makanya saya katakan saya salut pada keinginan Amang belajar di masa tua. Hampir 75, Pak. Wah, saya masih usia 49, udah malu dah. Oh, enggak Pak. Ini memberikan semangat kepada anak-anak ini juga, ya kan gitu. Kepada cucu-cucu ini ya. Karena bapak saya dulu bilang kalau belajar itu sampai ke liang kubur katanya. Persoalan masalah itu menghasilkan uang atau dihargai orang itu masalah kedua. Tapi kalau harta itu bisa dikera, tapi kalau isi kepala nggak bisa dikera, katanya begitu. Ya, itu ajaran orang tua dulu. Jadi, udahlah, saya coba-coba begini ya, mudah-mudahan apa nanti, ya mudah-mudahan bisa berhasil ya. Saya sebenarnya udah testing kira-kira 3 tahun lebih yang lalu di sini kan, ya bisa ya. Tapi karena ya halangan satu dengan lain-lain, ya. Gitulah ya, kesibukan di apa juga di profesi ya, akhirnya molor-molor sampai sekarang begitu.
melongol sampai sekarang, ya baru saya masuk lagi gitu. Ya udahlah, saya pelan-pelan saya pikir gitu. Jadi yang tinggal di Medan, anak Amang tinggal satu atau di sini semua? Dua. Satu di Tasbi dua orang. Yang pertama, Dr. Putri Panggabean kawin sama Dr. Bistok Sianipar, ya kan gitu. Jadi karena COVID ini sekarang mereka di Bali, sudah satu tahunan di Bali, sambil mereka ada usahanya, hotelnya di situ gitu juga, ya kan gitu. Jadi yang kedua di sini rumah ini sekarang dokter spesialis sana, Dr. Imelda Panggabean, suaminya insinyur Ober yang bergerak di bidang retail apa mendirikan rumah-rumah murah di daerah Mencirim situ juga ada. Oh, iya ya. Daerah Mencirim ya? Sadakata atau kami juga udah dibangun seperti jalan-jalan ke sana. Ada entah berapa perumahan di daerah di Medan dia, mungkin tanah batu tujuh. Yang di Mencirim apa namanya ya? Siapa ini? Mahogani Pak. Oh, Mahogani. Mahogani. Jadi itulah rumah-rumah yang apa itu subsidi si Jokowi itu untuk, ya, ya, untuk kawan-kawan kita yang sederhana apanya lah begitu ya kan gitu. Kalau yang ketiga ya Dr. Olivia Panggabean dia ahli paru-paru di Surabaya. Surabaya. Staf pengajar juga dia di rumah di fakultas sana. Jadi itu yang paling kecil. Jadi kawin sama Insinyur Simanjuntak. Insinyur Simanjuntak. Tinggalnya di Surabaya gitu. Jadi cucu sekarang udah berapa orang? Dari yang pertama Sianipar itu dua, satu laki satu perempuan. Yang nomor dua ini ada cucu tiga orang perempuan, kembar tiga Pak. Yang paling kecil yang ahli paru itu cuma satu laki-laki gitu Pak. Jadi saya sekarang lucu, cucu yang tiga ini sekarang kan pegang komputer juga mereka sekolah online ini. Opanya juga pegang komputer juga lucu. Sama-sama belajar ya. Jadi kawan-kawan tanya bilang, kau sudah hampir 20 tahunan mengajar magister, menamatkan magister spesialis sana. Sekarang kerja di murid magister. Saya bilang, ya nggak apa-apa. Kan kalau orang lebih pintar ya kita nggak apa-apa, kita lebih rendah. Aku bilang ya kan. Ya kita belajar sama yang pintar lah. Aku bilang ya kan gitu. Kan berbeda ilmu saya kedokteran dengan ilmu bapak-bapak itu. Mereka yang lebih mahir di ilmunya, saya hanya baca-baca gitu aja, hobi begitu. Ya buku-buku lama apa yang dapat atau dari tekanan dari internet ya karena hobi aja Pak begitu. Saya ketik-ketik ya berantakanlah menurut cara-cara lama kedokteran inilah menulis-nulis apa gitu paper-paper kecil-kecil yang berantakanlah begitu menurut secara ilmiahnya kan gitu. Tapi saya bilang ya hobi saja begitu kan gitu. Ya lah nggak apa-apa, intinya kan kita bisa berbagi pengalaman saja, cerita itu kan sudah lebih baik daripada nongkrong di rumah tidak ada kegiatan kan. Jadi saya itu apa pernah juga ya menulis sedikit-sedikit mengenai kedokteran digabung dengan teologi, digabung dengan kedukunan. Jadi saya berpikir kalau orang berdoa sih ya jelas ya Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu menolong. Tapi apa yang terjadi di tubuh manusia itu kalau orang berdoa? Yaitu misalnya dia merangsang di otak, dia melempar mediator di gini, akibatnya aktif mesin ini sehingga timbullah lancar pembuluh darah dan lain-lain, obat yang kita makan itu makin bermanfaat. Jadi dari situ kedokteran bermanfaat, misalnya gitulah secara kasarnya. Jadi secara kejiwaan juga saya apakan kedekatan saya dulu dengan
Dr. Stompul itu kami sama-sama hobi apa mengenai kedukunan-kedukunan di Tanah Batak dulu. Iya, dulu evolusi HKBP GMC Yahan, GMC Yahan waktu itu. Jadi ya dulu memang saya dapat beasiswa dari Lutheran World Federation khusus tradisional medicine, tapi ditolak, di Korea ditolak, di Tiongkok ditolak, di Taiwan ditolak karena tidak terbuka untuk mahasiswa lain. Jadi akibatnya saya ngambil spesialis sana, sekolah spesialis sana. Tadinya mau jadi ahli tradisional gitu. Tapi dari Lutheran World Federation ya. Ya, gara-gara itu, gara-gara apa itu dengan beliau itu suka apa itu. Nanti udah cocok itu mau dibuat arahnya. Dua aja masalah. Iya, nanti dibuat apa lah. Saya sekali itu apa yang tahun yang lalu saya cetak buku kira-kira 20 lembar saja eksemplar. Saya bagi-bagi sama pendeta. Ya, tapi dengan penulisan yang menurut saya begitulah cara-cara penulisan kedokteran begitu. Yang intinya itu ya, orang berdua misalnya apa yang terjadi di badan manusia itu. Ya kan Tuhan menjadikan manusia itu kan ada tubuh, jiwa dan rohnya begitu ya kan gitu. Memangnya apa yang terjadi ya memang kekuatan jelas itu ada ya. Namanya super power ya kan. Tapi kita kan makhluk dinamis juga ya kan yang diciptakan dia tiupkan napas kehidupan ya. Apa yang terjadi kan begitu. Ya betul. Kira-kira gitulah. Jadi ya itulah nanti bimbingan dari bapak-bapak lah masing-masing ya. Betul. Saya bilang ya saya apa saya tulis begitu ya berantakan lah. Jadi komentar dari saudara-saudara pendeta itu bilang sebenarnya tulisannya ini sudah banyak isinya, tapi hanya kau sama Tuhan yang mengerti apa yang saudara maksud katanya. Karena ya, ya misalnya campur aduk lah antara bahasa kedokteran misalnya ya, hanya kau sama Tuhan yang mengerti, uraikanlah katanya. Ya nantilah saya bilang, nanti saya sekolah, nanti beliau-beliau itu membimbing saya bilang. Itulah. Jadi itulah cara saya menghabiskan masa tua saya, kan begitu. Karena saya tidak ada target lagi untuk mau mencari kekayaan dan lain-lain uang gitu, maintenance saja, tidak ada target untuk jadi pendeta yang terkenal dan lain-lain itu tidak, enggak mungkin lagi. Ya itu aja Pak. Maksudnya saya dikasih umur panjang sama Tuhan, dikasih masih otak yang bisa berpikir, tentu jangan tidur aja sia-siakan aja, mungkin orang lain butuh. Nah, mungkin orang lain butuh gitu. Ya sama dengan sekarang sebenarnya, saya pikir kawan bilang, ngapain deh kau sekolah? Ngapain deh kau praktek? Anakmu sudah jadi semua, cucumu sudah jadi semua. Apapun kau mau, dikasih makan, minum, dikasih. Saya bilang begini, ya, coba pikir anak-anak yang tekan yang sudah puluhan tahun saya pegang turun-temurun begitu, sekarang menangis-nangis. Jadi, saya silakan saya duduk saja di rumah begitu. Ya saya pikir bukan itu maksud Tuhan mengasih saya umur panjang, saya bilang begitu. Itu aja pengertian saya. Memang saya bukan pala orang yang beriman ya Pak ya. Cuma ya karena misalnya berdoa pun saya kalau lewat dari 10 menit misalnya sudah mau jadi ngawur. Jadi jelas-jelas yang gitu. Malum lah seorang dokter kan gitu, orang praktis ya kan Pak kan gitu. Saya ingin yang begitu, ya. Agak praktis gitu. Itu kalau masa tua saya. Ya. Kalau di gereja kita pendetanya pendeta Johnny Lomto ya? Ya. Pendeta GPIB, Johnny Lomto. Oh itu dulu di apa? Di Diponegoro? Itu dulu di Diponegoro, sudah pensiun beliau itu. Oh udah pensiun? Nah, jadi saya dulu Pak laman di GKPI. Laman di GKP Sriwijaya karena bapak saya termasuk salah satu pendiri GKP lah ya rame dulu. Cuma ya karena kesehatan dan lain-lain dan rumah saya dekat ke GPIB Philadelphia ya bisa jalan kaki
Jadi saya pindah ke situ. Kalau saya lamaran di Wijaya ya. Di GKP-nya sebenarnya. Jadi ya kalau masa kecil saya sebenarnya saya lebih dekat ke teologi Luther ya sebenarnya dibanding ke teologi Kristen gitu. Itulah saya kira yang terdekat yang apa yang mirip-mirip dengan GKP atau HKBP begitu. Jadi makanya ke situ saya. Walaupun dekatnya itu CCA ada. Iya iya. Yang seni karismatik itu. Dan saya berada di antara kemanakan family-family yang banyak pendeta daripada karismatik. Banyak pendeta-pendeta karismatik. Tapi mudah-mudahan anak-anak ini sama cucu ini belum sampai ke situ. Karena ya agak saya kasih tahu juga lah bahwasanya seperti misalnya ya baptisan ya. Saya sebagai dokter bicara gampang aja. Jadi kalau baptisan yang kedua kali, mereka panggil nama siapa? Yang pertama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua kali nama siapa pula lagi? Yang pertama kali siapa yang batalin? Memangnya ada orang di atas Tuhan yang bisa membatalin? Iya, betul. Membatalin Roh Kudus yang sudah masuk, akhirnya jadi cabut. Benar aja ya, kayak gitu. Inilah cara saya bermain-main. Bermain-main dengan cucu ini sekarang. Ya, cuma saya bilang kalau itu keyakinan orang, biarkanlah. Biarkan aja. Syukur orang masih mau manggil Tuhan Yesus, saya bilang. Syukur. Apapun itu syukur. Cuma jangan saling mengganggu aja, saya bilang. Ya kan gitu ya. Saling menghargai aja. Kalau memang itu keyakinan orang, biarlah. Ya. Kan gitu. Oke lah Amang, demikianlah dulu kita. Nanti saya kirim semua ke Amang, lalu Amang isilah, lalu dikirim ulang ke saya lagi, termasuk tanda tangan tadi, tanda tangan. Nanti di foto, dikirim ke saya. Oh, nanti Bapak kirim apanya kan, filenya kan? Ya, apanya? Nanti, baru tanda tangan Amang itu nanti dikirim aja di foto ke kertas tanda tangan di kertas ini, di foto baru kita, baru saya isi nanti daftar hadir kita. Oke Amang ya? Agak sabarlah sedikit menghadapi saya. Ya, oke. Baik. Ilmu baru saya. Ya, Pak. Oke, Amang ya. Kita tutup dengan doa, Amang ya. Kita berdoa. Iya, Pak. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena pagi ini kami telah berbincang dengan Amang Dr. Penggabean dalam rangka proses studi di Institut Absen Medan. Engkau mampukan kami saling memahami, saling mengerti, sehingga proses studi ini berjalan dengan baik. Engkau berikan Amang Penggabean kesehatan panjang umur, sehingga kami boleh menyelesaikan tugas ini dengan sukacita. Berkati anak cucunya dimanapun mereka berada, sehingga mereka juga mendukung proses studi ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Oh, semang ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.